Nah, ini keunggulan kita tuh suasananya beda. Itu lihat, kita cuman persis dipisahin sama sungai apa danau lah ya. Tuh Kota Baru tuh, Mas Honpain, kita nggak ini. Meter terbesar di Bandung. Dan itu kita bersebelahan langsung dengan Kota Baru Parahyangan. Di situ ada Mas Honpain Hotel. Cuman kepisah danau apa sungai ya. Ini row-nya lebih lebar daripada tetangga yang baru. Oh jauh, itu mah cuma 8 meter. Tapi ngakunya berapa belas. Bispak aja 12 meter utamanya. Ini kita 15. Tuha ya. Ini klien saya yang bilang invest. Sewa JNT. Ini udah habis semua ya. Kita lihat yang Papandayan. Ini udah punya orang. Dulu ini ada show unit, udah laku kan. Ya, yang lagi dibangun. Yang paling ujung tuh. Tapi masih ini, masih available. Available tuh, yang paling ujung. Yang ini sebelahnya mah udah. Nah, ini berat banget ini gudangnya nih. Gudang kopi coklat. Lihat, bayangin ketahanannya. Lihat tuh. Lihat berapa ton itu. Tapi bahan mentah ini masih dinnya ya? Ya. Itu kalau bongkar muat, kontainer. Saya ada videonya kontainer masuk, waduh berapa ton itu, nggak ambruk mana ini, nggak ada ambruk. Hah? Coklat. Kalau dibuka kayak di seres wangi coklat. Ini pabrik. Gudang ini. Gudangnya pabrik apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, ini invest. Dari klien MRLT, dia invest, silakan ya. Sewa. Mau dibangun kantor dulu. 300. Apa? Per tahunnya 400. Oh, nggak nyampe. Paling juga 150. 20. 175 lah. Ini udah laku, itu belum. Ini belum ready aja, bank udah ngasih approve. Dia pakai KPG. Dan di kita gini, kalau ada yang udah deal, booking fee 30 juta. 2 minggu kemudian DP 30%. Kalau cash bertahap, kalau cash keras mah ya langsung lunasin ya. Nah, kalau KPG gimana banknya, harus DP minimal berapa? Nah, kebanyakan di sini kemarin tuh belinya cash bertahap banyak. Itu DP 30%. DP 30% dia nyicil, ada yang 6 kali, ada yang 5 kali, ada yang 15 kali karena masih tanah. Ini hadapan. Tuh lihat enak parkir. Kalau di tempat lain tuh udah mah kecil-kecil dihadap-hadapin. Waduh. Wah, pusing parkir, manuver segala. Berarti kayak JNT aja kan. Udah di hook aja dia, lahan gede masih parkir di tetangga-tetangga. Apa trailernya 9 feet sama 22 feet ya? Berapa? 40 feet, 20 feet, wingbox, macem-macem. 40 feet, 20 feet. Ya, paling gede emang 40 feet ya. Oh, itu udah masuk, semua masuk. Yang paling penting itu kan manuvernya itu kalau iya. Oh, ini bayangin. Ya, apa? Udah dikasih di hook aja masih kurang parkiran. Makanya kalau gimana yang unit kecil-kecil, lebar kecil, paciwe itu. Iya. Ini masih mending JNT masih sepi. Coba disewanya Shopee. Waduh, tuh kalau 88, 77, 66, waduh itu sampai kemana-mana itu. Saya kan ada tuh. Dulu klien beli gudang disewain ke Shopee. Parkirannya kemana-mana, ke tetangga sampai komplain. Nah, iya. Wah, barangnya sampai digeletakin semua. Pas. Karena yang promo gitu kan gila. Dia yang bulanan kan 1-1, 2-2, apalah 3-3. Wah, edan gitu. Kalau JNT kan nggak ada main e-commerce. Iya. Ya, lebih sedikit ya. Sedikit aja lihat makan berapa mobil. Iya, lagi yang luar biasa.
bisnis pengiriman logistik tuh, waduh, logistik. Tuh. Ini pabrik masker. 4150 ya. Yang ini dulu. Ini kan? Iya. Di 41 ya. Oh, bukan. Oh, bukan. Ini Malabar. Oh, Malabar. Udah laku. Udah laku. Ini Patuha udah sold. Oh, Patuha ya. Ya, ya. Sisa 267. Sisa 267. Nah, ini Pak Pandayan. Itu Pak Pandayan juga. Patuha itu. Ah, betul. Tadi Malabar kita duduk. Iya. Yang mau jual yang mana, Pak? Yang mana? Yang mau jual dua itu mana? Juliana. Oh, itu saya masih mulai. Iya, yang ujung. Yang ujung ya? Yang masih tanah. Oh, belum jadi, Pak. Kan beliin, Den. Kan masih beliin tanah. Den dia. Oh, nah. Jangan ke sana. Aku ya. Tempo hari dipakai buat itu. Enggak. Itu saya kobrok sama dia. Nah, ini yang klien saya ini yang orang Medan. Wah, bikin kantornya. Dia agen Honda, spare part sama aki, se-nasional. Jadi nanti buat ini ya, spare part? Ya, buat wilayah Jawa Barat. Dia bikin ini sampai ujung, jadi pintunya kan harus turun. Dia bikin kantor sampai ujung situ. Lihat dia ganti pintu sendiri. Ini pintu gini 40 juta ini. Ganti banyak duit. Nah, ini masih ready. Dua ini ya. Tapi yang ini kayaknya mau digolin. Ya, ini yang klien kita. Ah, mau diambil lagi. Biar tiga nempel. Iya. Ya. Ini sebenarnya dari klien Brighton tinggal sisa 50 juta, nggak mau di ini siapa cepet aja. Ini masih dalam proses yang tadi dibicarakan, selisih 50. Oh, selisih 50 nggak mau didealin kan agak ini ya, rumit ya. Masa kata saya, lu harus nyari lagi gudang yang lain? Iya.